Golongan muda dan belia sudah muak dan malas ambil tahu dengan tingkah laku ahli politik yang sering bertelagah. Mereka yang ditemui Astro Awan di Johor berkata pertikaian ahli politik bukan sahaja tidak menguntungkan orang ramai, malah memperjudikan nasib rakyat yang sudah tersepit dengan kesusahan akibat pandemik COVID-19. Bagi saya, semua wakil rakyat ataupun inilah ahli politik perlu fokus pada rakyat Malaysia, terutamanya rakyat-rakyat yang perlukan bantuan dalam kesan sekarang ni. Sebab bagi saya itu lebih penting daripada kita bergaduh berebutkan kuasa yang belum tentu kekal kat dunia ni. So, macam dengan PRN, perlu tak kalau dia ada kalau sebuah kremen ke tak bergaduh tak? Itu bagi saya akan datang perlu, tapi untuk sekarang ni, untuk pandemik sekarang ni, baik kita fokus kepada rakyat lah. Bagi pandangan saya lah, saya bukan sesiapa. Kalau sekarang ni, macam sekarang kita dengan pandemik COVID ni, adalah tersepit, terjejas pasal perniagaan, pasal semua sekali rakyat terjejas lah. So, lebih baik kita utamakan, fokuskan pasal pandemik ni lah. Jadi tak payahlah kita nak fokuskan pasal politik-politik ni. So itu sajalah. Mas dari dulunya dah muak ke, dah bosan ke dengan politik? Sebenarnya muak. Tapi nak tak nak kena teruskan kehidupan. Jadi untuk pesanan saya, tak perlulah kita bergaduh sesama sendiri. Saya harap untuk semua ahli-ahli politik yang kat luar sana tu, berjuanglah untuk rakyat. Janganlah kita telagah-telagah sesama kita. Baik, kita ni peniaga, nak meniaga dengan tenang, bagi peluang kat kami pula untuk orang kata uruskan kehidupan dengan tenang, aman, itu je lah. Pada pandangan akak lah, akak ni muak tak dengan berita-berita pasal politik ni sebenarnya, jemura? Kita jadi macam dah tak nak ambil tahu dah, dah boring dah nak tahu benda-benda sebab dia tak mendatangkan apa-apa keuntungan pun untuk rakyat sekarang ni.